tanggal 5 kali tentang aplikasi Gojek. Ya Mbak, itu mah udah lama gak Gojek, gak Shopee, gak Tokopedia, terus printers, terus Twitter, kayak gitu tuh banyak banget aplikasinya. Ada lagi teman gue nih, kalau gue mau ceritain selingkuhnya tuh bener-bener, oh my god, gue sampai ya, gue gak mau temenan lagi sama temen gue. Zaman sekarang tuh perselingkuhan tuh bisa dapat dari mana aja tuh. Ih, gila nih, parah banget. Dari surat-suratan pun bisa, tau gak? Email-emailan, terus nanti ketemuan lah, pura-pura. Nanti aku harus ke bank nih ya, bang nyuruh aku ini gitu. Terus waktu itu temen gue dapat ketahuan gitu sama suaminya. Enggak, suaminya ketahuan gitu. Dia suruh ke bank gitu. Jadi enggak bayar WhatsApp, bayar surat dari bank. Kan. Hebat ya pokoknya perselingkuhan sekarang. Gitu.